seterusnya saya mempersilakan pula Tuan Haji Aminuddin Yahya selaku pengurusi Sekretariat Umat untuk menyampaikan ucapannya kepada kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang berhormat Tuan Guru Haji Adi Abdul Awang, pengurusi Kongres Rakyat Cikgu Azmi, YDP Yadim Dr. Yusri Muhammad, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana diberi ruang untuk bercakap di hadapan pimpinan parti politik yang antara yang terbesar di negara ini. Pengalaman saya terlibat hampir lebih 20 tahun dalam NGO ini, jarang-jarang dalam dikata NGO boleh bercakap depan pimpinan parti politik. Jadi terima kasih. Sebab walaupun disebut tadi 65 NGO, tetapi sebahagian daripada NGO ini merupakan gabungan puluhan NGO-NGO yang lain. Sebenarnya berdirinya saya di sini mewakili lebih daripada 100 NGO. Dan saya sebenarnya terkejut apabila kali pertama dipanggil untuk berbincang berkenaan dengan RUU 355 ini. Secara spontan 30 lebih NGO yang pelbagai ideologi dan pelbagai aktiviti, ada yang tarikat, ada yang perjuangkan Melayu, ada yang guru silat, pelbagai, ada yang suka hijau, ada yang suka biru, yang suka oranye tak nampak, tak nampak lagi lah. Tapi hampir kesemua ini bersatu dan menyatakan sokongan tanpa reservation terhadap pindaan RUU 355 ini. Ini bagi saya satu benchmark. Kalau hari ini kita memperkatakan isu perpaduan umat Islam, saya ingin meletakkan, saya beritahu rakan-rakan NGO yang lain, kalau ini kita gagal untuk bersatu, lepas ini kita tak payah cakap bersatu lah. Tak payah cakap lah. Kan ini secara direct melibatkan undang-undang syariah yang kita perjuangkan selama ini, yang kita impikan selama ini. Sebab itu saya bagi pihak NGO-NGO yang lain merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Marang kerana berjaya mengusulkan isu ini yang saya difahamkan telah mula dibicarakan 10 tahun yang lepas dan cuba nak dimasukkan pada tahun lepas tapi gagal. Tapi bak kata orang, kadang-kadang perancangan kita ini kita tak tahu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa disangka-sangka, bukan saja ahli parlimen terkejut, NGO-NGO pun terkejut. Macam mana tiba-tiba usul ini boleh dikemukakan? Sebab itu, selepas saja usul ini dibicarakan, saya banyak menelaah artikel-artikel yang membicarakan tentang RUU 355 ini. Saya ingat dalam sebulan lagi saya pun boleh bercakap lakuk pasal RUU 355 ini. Dah expert dah. Dan berjumpa pelbagai orang yang pakar perlembagaan dan perundangan. Sehingga hari ini, saya cut cutting-cutting ini.
Cuma malangnya, malangnya kebanyakan tulisan-tulisan ini tidak memberi pandangan yang positif. Ini yang kami bimbangkan di kalangan NGO-NGO. Dan saya lihat peranan media sangat penting dalam mewawarkan isu ini. Walaupun kita telah bicarakan, walaupun kenyataan demi kenyataan telah dibuat tentang beberapa perkara penting, tentang kekeliruan rakyat Malaysia tentang isu RUU ini, tetapi masih dijadikan bahan untuk dimanipulasikan oleh golongan-golongan tertentu. Jadi kami melihat ada dua golongan saja yang menentang isu ini. Dua golongan saja. Kalau kita kumpul-kumpulkan banyak ni, dua golongan saja yang menentang. Yang pertama, orang yang memang anti-Islam. Ini tak boleh buat macam mana lah. Celuk macam mana pun, kita cakap macam mana pun, asal labelnya Islam, dia akan tentang. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang menjadi begitu masalahnya bagi saya, golongan kedua ini, orang Islam tetapi membawa pemikiran liberalisme. Ini problem. Kerana mereka juga diwawarkan sebagai expert dalam undang-undang, expert dalam perlembagaan. Tetapi mereka inilah yang menulis sentiasa hari demi hari mewawarkan perkara ini. Saya sebut 2-3 perkara yang menjadi kekeliruan, walaupun kita dah dibincangkan, walaupun Cikgu Azmi tadi dah sebut. Yang pertama, melibatkan orang Islam ataupun bukan orang Islam. Walaupun YB Marang, Tuan Guru dah sebut tak terlibat, Setiausaha Agong pun dah sebut, Timbalan Presiden dah sebut dan ramai orang sebut, tetapi kalau kita baca tulisan-tulisan, mereka pandai. Yes, ini bukan hudud, tapi ini pintu hudud. Tengok, mereka cuba mengolahkan pemikiran rakyat. Jadi bagi orang yang tak tahu, confused. Apatah lagi kalau orang itu termasuk dalam dua golongan yang sebutkan tadi. Yang kedua, tadi saya kata apa namanya, melibatkan wasiat. Yang kedua, isu hudud. Adakah ini hudud ataupun bukan hudud? Ini juga satu isu juga. Dan yang ketiga, yang disebut juga tentang keadilan. Jika ini dilaksanakan, bagaimana nanti antara orang Islam dan bukan Islam? Bagaimana satu negeri dengan satu negeri? Kerana walaupun parlimen dah lulus, negeri belum tentu lagi. Mungkin ada yang setuju, tidak setuju. Hukuman mungkin berbeza-beza. So, semua ini sebenarnya merupakan satu cabaran. Sebab itu, sebenarnya saya pagi tadi berforum dengan YB Datuk Taki dan rakan-rakan yang lain di Kota Baru. Sebenarnya isu ini tak semudah yang kita jangka. Sangat-sangat delicate. Sangat-sangat delicate. Kerana saya lihat, kalau Cikgu Azmitri sebutlah, dari segi matematik, 132 orang Melayu ahli parlimen, orang Islam. Bila kita baca paper, Sarawak declare tak mau setuju, dah hilang 9 orang ke 10 orang macam itu. Yang 2-3 orang dalam roket tu, orang Islam tu, memang tak setuju lah. Statement-statement pimpinan Orange pun nampak banyak reservation. Jadi ini menjadikan kebimbangan kita. Akhirnya, adakah RUU ini berjaya ataupun tidak berjaya? Saya rasa di sinilah cabaran bagi pihak yang mengusulkan ini, dan juga bagi saya, pemerintah UMNO sendiri,
political will ini adalah satu perkara yang menjadi kegusaran bagi kami NGO-NGO. Ada tak kita ini political will untuk pastikan benda ini go through? Sebab kalau ini tidak go through, bermakna bahawa lepas ini orang dah tak confident dengan pimpinan negara kalau nak bercakap pasal Islam. Kalau kita bercakap pun, kita nak perjuangkan Islam, kita orang dah takkan percaya. NGO-NGO saya ingat nak kumpul pun dah susah. Sebab itu di sini saya mencadangkan bagi pihak Kongres Rakyat dan juga pimpinan parti-parti politik untuk sama-sama kita duduk berbincang. Tuan-tuan ada peranan tuan-tuan sebagai politician, sebagai wakil rakyat di parlimen. Kita juga sebagai NGO, kita rasa ada peranan yang kita boleh mainkan dalam memahamkan masyarakat tentang isu 355 ini. Jadi benda ini perlu kita bincangkan supaya perjalanan kita ini insya-Allah dapat distrategikan bagi memastikan perkara ini dapat diluluskan pada bulan Oktober. Dah tak banyak masa. Nah, sebenarnya bagi pihak kami, kami telah membuat aktiviti, 2-3 aktiviti. Di samping 2-3 statement yang kita buat, kita juga telah buat perhimpunan di Masjid Negara 2 minggu yang lepas. Dan pagi tadi pun kita dah buat di Kota Baru, alhamdulillah, hadir oleh 200 orang di Jabatan Pendidikan dan juga NGO-NGO, puluhan NGO yang hadir. Dan kita perlu rancang lagi. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ini, kami akan berbincang strategi bagaimana untuk memainkan peranan dalam membantu perkara ini dapat diluluskan. Tetapi sudah pasti sebagai NGO kami ada limitation. Yang akhirnya yang menentukan dalam Dewan Rakyat. Itu kami tidak ada access. Jadi itu kita mengharapkan pihak pemerintah dan juga yang mengusulkan ini parti PAS sendiri dapat convincekan wakil rakyat ini yang kita faham. Hatta dalam UMNO sendiri pun, minta maaf kalau saya katakan, tidak berapa setuju perkara ini. Dan kita dengar jauh-jauh juga, ada juga pimpinan negeri yang tak berapa setuju. Jadi semua ini sebenarnya memerlukan satu strategi yang begitu baik untuk memastikan perkara ini dapat dilaksanakan. Akhir sekali sebagai pandangan daripada pihak-pihak NGO yang ada pada ini yang mewakili lebih daripada 100 NGO ini, kita merasakan bahawa zaman toleransi ini harus kita bataskan. Saya biasa berforum dengan golongan bangsa-bangsa lain ini. Saya katakan kepada mereka, kamu nak kita leraikan bahasa kita, budaya kita, pendidikan kita. Tapi dia tak mau. Dia nak pertahankan pendidikan, dia nak tahankan bahasa, dia nak tahankan budaya. Jadi siapa yang tak nak bersatu dan di dalam negara ini? Adakah orang Melayu, orang Islam ataupun orang lain? Jadi bagi pandangan kami, masa untuk bertoleransi ini ada hadnya. Sebab itu saya terkatakan tadi, political will inilah yang menentukan sama ada perkara ini dapat dilaksanakan ataupun tidak. Itu saja. Kalaulah political will ini ada pada pemerintah, saya yakin yang bukan Islam, MIC, YMC, gerakan pun akan menyokong. Sebab itu perjanjian dalam Barisan Nasional, kena ada konsensus. Tapi kalau tidak ada political will, tidak mampu menjelas meyakinkan, kami bimbang bahawa ini akan menjadi salah satu lagi bahan gelak ketawa rakyat bahawa kita memperkatakan Islam
tetapi akhirnya kita bermain-main dengan polemik agama ini demi kepentingan kuasa. Jadi sebab itu kita berdoa, kami berdoa insya-Allah mudah-mudahan malam ini di depan barisan pimpinan biru hijau pun ada, kita berdoa dan mengharapkan datuk-datuk, wakil rakyat, MP-MP ini dapat berusaha dan beritahu kami what we should do as an NGO. Kita ni banyak limitation. Yang pertama of course duit lah. Semua NGO ni tak ada duit belaka. Kan? Tapi itu tak apa. Beri makan macam tadi pun cukup lah. Kan? Let us know what we supposed to do. Kita akan buat insya-Allah supaya sinkronisekan agenda ini dan dapat kita pastikan bahawa Oktober nanti insya-Allah benda ini akan menjadi realiti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.